Kafirullah. Seorang ibu rumah tangga ini tak dapat berkelit saat sejumlah karyawan Citra Swalayan yang terletak di kawasan Rana, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini menggeludah tasnya dan hendak kabur dengan sepeda motor. Saat digeludah, petugas swalayan tersebut menemukan belasan susu dan makanan bayi yang disembunyikannya di dalam tas oleh tersangka. Tersangka Upi pun mencoba merayu petugas tersebut dengan menangis dan memohon untuk dibebaskan. Namun apa daya, petugas kepolisian dari Polsek Padang Selatan tiba di lokasi dan langsung mengamankan tersangka. Dari pengakuan sejumlah petugas swalayan ini, tersangka diduga sudah sering melakukan pencurian di swalayan dengan modus berpura-pura membeli makanan dan memasukkan sejumlah makanan lainnya ke dalam baju dan tas. Namun aksi tersangka sebelumnya tak pernah ketahuan. Bersama barang bukti berupa makanan dan susu bayi, tersangka Upi digelandang petugas ke mobil patroli untuk diproses di Mapolsek Padang Selatan. Terus? Bang, masalah pencurian ya? Pencurian di dalam supermarket. Sudah berapa kali bang katanya? Tiga kali aja. Sudah tiga kali ya? Terkait kalinya ketahuan. Apa aja yang diambil bang? Oh, macam-macam barangnya pak. Macam-macam. Macam-macam lah. Dibawa kemana bang? Ya, pasti pernah selatan pak. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.